Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai bagaimanakah tutorial cara melihat spek handphone kita dengan menggunakan aplikasi CPUZ. Ya, silahkan simak tutorialnya. Jadi pertama-tama pemirsa kita harus download dulu aplikasinya di Play Store ya. Jadi kita klik Play Store pada handphone kita. Oke, kita ketikkan CPUZ ya. Kemudian kita install dulu. Oke, setelah diinstal, kita buka pemirsa. Nah, di sini kita bisa melihat ya, jadi model handphone yang saya contohkan di sini lah MT6768 8 cores ya. Kemudian pada menu device kita klik ya. Jadi modelnya SMA31. Jadi pabrikan manufakturnya Samsung ya. Ini hardware-nya, kemudian RAM-nya ya sekitar 5676 MB. Jadi sekitar 5 GB lah. Kemudian available RAM-nya yang bisa dipakai sekitar 2,6 ya. Nah, ini kapasitas hard disk-nya 100 storage-nya 108 GB pemirsa. Kemudian yang masih tersisa 80. Nah, untuk sistemnya Android versi 11 ya, kita juga bisa melihat ya API levelnya dan lain sebagainya. Kemudian kondisi baterai dan lain sebagainya juga bisa kita cek juga. Dan ada thermalnya ya, sensor juga baut ya. Oke, pemirsa, saya kira demikian sedikit tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.